Halo teman-teman cacing wadidaw, kembali lagi kita jebakin semua cacing sultan yang ada di game Wormzone yo teman-teman ya. Kali ini aku menggunakan si cacing Hans yang sangat-sangat lucu teman-teman. Oke, langsung saja kita cari di manakah cacing raksasa sultannya bersembunyi ya teman-teman ya. Kira-kira di sebelah mana ya? Langsung saja. Waduh, ada si cacing macan raksasa teman-teman ya. Mantap sekali ini si sultan banget teman-teman ya. Langsung saja teman-teman kita hantam yuk. Ini dia 1-2 dan nice. Waduh, satu kali sentuhan langsung mati ya si cacing macan raksasa. Langsung saja kita sedot semua makanannya ya. Kita rebutan sama si cacing-cacing kecil ya. Langsung saja kita gas lagi yuk, cari cacing yang kedua. Kira-kira di sebelah mana ya? Waduh, ada si cacing Juli teman-teman ya. Ada si cacing Juli raksasa. Waduh, mantap sekali si cacing Julinya nih. Langsung saja teman-teman kita ikutin, kita cari kepalanya di mana ya kira-kira ya. Langsung saja kita hantam. Ini dia 1-2 dan nice. Wah, sudah dua cacing raksasa sultan dikalahkan. Langsung kita sedot lagi ya teman-teman ya makanannya. Waduh, sudah habiskah? Wah, masih ada ternyata di atas kita ya. Oke, kita gas lagi, kita cari cacing yang ketiga di sebelah mana ya. Waduh, ini dia teman-teman, ada si cacing Patrick raksasa. Ini besar sekali ukurannya teman-teman ya. Wah, ini sih paling besar di dunia. Langsung saja kita putar-putar. Waduh, dia muter kemana tadi ya? Kepalanya muter kemana ya? Langsung saja kita gas. Ini dia kepalanya kayaknya muter-muter di sini teman-teman ya. Langsung saja ini dia teman-teman, langsung saja 1-2 dan nice. Waduh, mantap sekali ya skill si cacing wadidaw ya. Langsung saja kita makan terus sampai kenyang teman-teman. Kita sedot semuanya ya, kita sedot semua makanannya. Habis ini kita cari cacing yang keempat. Kira-kira di sebelah mana cacing yang keempat? Di mana? Waduh, ada si cacing monster raksasa teman-teman. Waduh, ini monster yang sangat-sangat menyeramkan sekali teman-teman. Langsung saja kita hantam, kita kalahkan nih. Waduh, mantap sekali ya, mantul nih. Langsung saja kira-kira bisa dikalahin apa enggak teman-teman ya. Langsung saja, waduh belum bisa ya, dia bisa menghindar. Mantap sekali. Dia malah menabrak ekorku teman-teman ya. Oke, kita gas teman-teman, kita gas lagi sampai kenyang. Kita hantam. Waduh, ada cacing kecil kena hantam juga. Langsung saja teman-teman kita gas, kita cari cacing yang kelima yuk teman-teman yuk. Di mana kira-kira cacing yang kelima ya? Di sebelah mana kira-kira? Wah, ini dia teman-teman, ada si cacing laba-laba raksasa. Waduh, mantap sekali ya si cacing laba-laba raksasanya. Luar binasa nih, besar banget teman-teman. Langsung saja yuk kita gas, luar binasa sekali teman-teman. Langsung saja kita cari lagi. Wah, ini dia, hampir saja aku ditabraknya, luar binasa sekali. Langsung saja 1-2 dan nice. Waduh, sudah 5 cacing raksasa sultan dikalahkan ya. Mantap sekali. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ke teman-teman kalian ya. Langsung kita sedot lagi semua makanannya teman-teman ya, sebelum dimakan cacing lainnya. Sudah habis. Mendingan kita cari lagi yuk cacing yang ke-6 apa ke-7 ya. Ke-6 ya teman-teman ya. Wah, ini dia teman-teman, ada si cacing Little Pony. Waduh, ini sih mahal banget si cacing Little Pony ini. Langsung saja teman-teman, sebelum dia kabur kita hajar dulu ya. Kita jebak dahulu sebelum dia kabur. Kira-kira dia mau lari kemana ya? Langsung saja kita hantam. Ini dia, nice. Wah, luar biasa sekali. Langsung saja kita sedot lagi teman-teman. Kita sedot,
Kita sedot-sedot lagi teman-teman. Wah, mantap sekali teman-teman ya. Langsung saja kita gas lagi yuk, cari cacing yang ketujuh. Di sebelah mana kira-kira cacing yang ketujuh ya? Mudah-mudahan tidak terlalu jauh. Waduh, ternyata ada di bawah kita, ada si cacing Juli lagi teman-teman. Tapi ini agak kecil teman-teman ya, si cacing Julinya ya. Waduh, tak masalah teman-teman ya, mumpung ada di depan kita, kita jebak sekalian saja. Langsung saja teman-teman, kita hantam si cacing Juli ini. 1, 2 dan belum bisa. Nah, belum bisa juga, dia bisa menghindar seperti itu. Mantap sekali, nice. Kirain dia mau menghindar lagi, ternyata nggak bisa ya teman-teman ya. Mantap sekali, memang skillnya luar biasa sekali. Jangan lupa di share-share videonya ke teman-teman kalian ya, biar pada tahu ya. Oke, kita gas lagi teman-teman. Kita hajar lagi yuk. Kita cari di mana cacing berikutnya. Wow, teman-teman, ada si cacing panda raksasa. Wah, mantap sekali ini. Mantul ini si cacing panda raksasa. Langsung saja kita gas, kira-kira bisa dikalahin apa enggak nih. Mudah-mudahan bisa teman-teman ya. Langsung saja kita hantam sama-sama teman-teman. Langsung saja kita gas lagi teman-teman. Wah, muter kemana dia ya. Langsung saja kita ikut muter-muter juga teman-teman. Jangan mau kalah ya, kita ikutin pelan-pelan ya, biar dia terlena dulu, habis itu kita hajar. Waduh, sayang banget dia malah nabrak cacing lain. Wah, kurang ajar nih. Aduh, 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 kayak mana dia nih. Oke, tidak masalah teman-teman ya, kita sedot semua makanannya dulu, habis ini kita cari cacing yang ke-8. Di sebelah mana cacing yang ke-8 kira-kira teman-teman. Wah, ini dia teman-teman, ada si cacing uzor raksasa. Mantap sekali si cacing uzor nih teman-teman. Kalau kalian punya cacing ini, langsung saja ditulis di kolom komentar ya, aku tunggu sekarang. Oke, langsung saja kita gas lagi, kita hantam lagi yuk si cacing uzor ini. Waduh, mantap sekali nih. Langsung saja 1, 2 dan nice. Waduh, muter-muter nggak karuan ya, akhirnya bisa dijebak ya. Langsung kita sedot lagi semua makanannya teman-teman ya. Kita gas lagi, kita cari lagi. Wah, ada si cacing putri kelinci raksasa. Wah, ini mahal banget teman-teman ya, seharga 25.000 koin emas. Waduh, mantap sekali. Aku punya yang kayak gini nih teman-teman, mantap sekali pokoknya. Langsung saja kita gas lagi teman-teman, jangan sampai dia mati lagi ya teman-teman ya. Kita hantam yuk, kita, aduh, dia muter kemana pula. Aduh, bahaya banget nih, bisa mati duluan si cacing ratu kelinci ini. Aduh, 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 dia muter-muter nggak jelas. Tidak masalah teman-teman ya, langsung saja kita kejar, jangan sampai lengah. Waduh, hampir saja menabrak cacing Ross. Ah, kurang ajar teman-teman, dia dikejar di sebelah kiri, dia ke kanan. Waduh, benar-benar ah, awas saja nih ya. Syukurin mampus, akhirnya kena nabrak cacing lain kan. Aduh, 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 syukurin banyak tingkah nih cacingnya, jadinya mati nabrak cacing lain. Oke, kita gas, kita cari cacing yang ke-10 kira-kira di mana, kira-kira cacing yang ke-10 teman-teman. Wah, ini dia teman-teman, ada si cacing lipan raksasa. Wah, kakinya banyak sekali teman-teman. Wah, ada si cacing ratu lagi tuh, ratu kelinci ya. Biarin aja, biar besar dulu teman-teman ya. Kalau sudah besar baru kita jebak. Langsung saja teman-teman, kita gas, kita gas yuk, kita hantam sama-sama teman-teman. Di mana kira-kira kepalanya? Nice. Luar biasa sekali ya skill si cacing wadidaw kita ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa di like, subscribe, komen dan di share ya.